kuisnya masih menjadi misteri. Kira-kira siapakah yang akan memenangkan babak ini? Kita akan lanjutkan kuis kata misteri. Mules, apakah ini jawaban yang benar? Gule, Pak, gule. Yeah! Anda yang tidak paham, bro. Oh, menyaksikan jawaban istri. Pak, ini benar nggak, Pak? Benar nggak? Betul. Anda apa ada? Eh, yang ngasih nilai saya. Oh iya. Mohon maaf nih, Pak. Dokter hewan tuh nggak pernah, Pak, meriksa semut, Pak. Kucing, anjing. Itu diperiksa karena mungkin sakit pencernaan mulus deh, Pak. Karena semut nggak pernah, gimana tahu semut mulus, satu, Pak? Satu, yang dibawa ke dokter hewan adalah biasanya binatang peliharaan. Iya. Ya. Kenapa semut tidak pernah dibawa ke dokter? Karena memang bukan binatang peliharaan. Satu. Yang kedua, memang dokter tidak memeriksa, tidak punya ilmu untuk mengobati semut. Iya. Tapi yang perlu Anda tahu, perilaku semut itu tanpa dokter pun kita bisa tahu. Tahu dari mana? Anda tahu semut kalau berjalan? Ya. Iring-iringan barang. Iring-iringan barang. Ya. Terus kalau simpangan? Berhenti sebentar. Ya, berhenti sebentar. Cipika-cipiki. Sepertinya ya. Menyampaikan sesuatu. Ya. Enggak. Itu tanya. Gimana? Bisa di mana? Kita baris nih. Eh, apa? PC di mana ya? PC di mana ya? No. PC di mana ya? Oh, ini dia WC-nya. Capek-capek ngurusin jawabannya kayak begini ya. Tapi luar biasa loh ini. Kak Fenita tadi bisa jawab tanpa dikasih tahu sama Kak Bedu. Tahu siapa yang didik kan? Tahu kan siapa yang didik kan? Yang namanya kepintaran menular. Baru 5 menit sama gua langsung pinter. Bertahun-tahun sama lu, kok lu gak pinter-pinter? Gua biasa, gua ngerendah gua. Ini kan soalnya baru-baru. Rendah, udah mau habis. 5 apa 4 itu kan baru. Nah, kita salib di tikungan lah. Oke, okay. Kita kasih semangat buat nyalip di tikungan lu. Anda tahu binatang yang berbahaya? Binatang lah. Ya, makanya bukan mau. Hewan yang mengandung bisa. Silakan beri pikir. Tekan dulu, baru boleh menjawab. Satu tidak ada yang bisa menjawab. Hewan yang mengandung bisa. Apaan ya? Hewan yang mengandung. Silakan. B. 3, 2, 1, timbel. Timbel dulu. Lahir, Pak. Lahir, Pak. Lahir. Hewan yang mengandung bisa lahir. Apakah lahir ada? Lahir ada. Apakah ini jawaban yang benar? Ya. Gua bilang apa kan? Pokoknya copot tuh. Gua bilang nyalip gua loh. Pak, tapi kenapa lahir, Pak? Itu kliponnya copot. Oh iya. Tapi kenapa lahir, Pak? Lu kan bener kenapa lu protes? Hewan mengandung bisa, ular harusnya, Pak. Kenapa lahir? Loh, hewan yang mengandung bisa lahir, kalau nggak bisa lahir, masa mengandung terus? Kasian dong. Bisa lahir dong. Kasian. Anda pernah lihat kucing hamil mengandung? Lahir nggak? Lahir. Coba kalau nggak. Kasian dong. Oke, Pak. Nilainya 250 dan... Ternyata terbukti tim A bisa mengalahkan tim B. Dan hadiah ini bisa dibawa pulang. Hadiah ini bisa dibawa pulang oleh tim A. Silakan Bung Alek. Selamat bagi pemenang kali ini. Emas 24 karat yang dipersembahkan oleh obat batuk bakar. Bakar. Dibakar, dihirup, ditahan. Silakan bawa pulang.
Luar biasa, Tifa. Venita, emasnya buat kamu semuanya, Venita. Asik. Lo nikmatin mendapatkan hadiah emas 24 karat. Kalau sama Ari gak pernah diingat kan? Terima kasih. Aku kasih buat kamu. Buka dulu. Aku buka? Buka. Ya, kemarin gua dapat bunga lo. Mendingan di sini dapat emas. Daripada ulang tahun dia kasih liontinnya doang. Iya. Ini gak tau. Tuh kode-kode. Nanti aku beliin kalungnya. Oke, kita buka ya. Ya, ini emasnya dulu. Emas 24 karat lo, Ri. Mas. Mas. Nah gini, takutnya dibilang mengada-ada. Boleh kita sama-sama hitung karatnya ya? Iya. Satu. Oh, karat beneran. Dua. Itu berkarat. Itu karat. Ya Allah. Ini karat namanya. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Pak, kelebihan satu, Pak. 25 karat. Enggak apa-apa, lebih bagus berarti. Enggak apa-apa. Dapat emas 24 karat. Besok lagi 424. Masuk. Mas 24 karet. Kamu pikir dia John? Jin. Gua apa kok enggak bilang sama orang mulu nih. Biasanya masuk jin, Pak. Makanya celana saya udah mulai ketarik tadi. Oh, oke, baik. Selamat sekali lagi. Sebagai tanda mata, bukan hanya untuk Kak Venita yang telah bersedia hadir pada malam hari ini adalah merupakan tanda mata juga untuk semua penonton WIB. Ini adalah momen yang paling dinanti-nantikan ya. Baik, silakan Ca menyampaikan konklusinya. Bicara masalah bebal, saya yakin Anda semua ingin menjadi manusia yang berkualitas. Dan untuk menjadi manusia berkualitas, hindarilah sifat atau karakter bebal. Karena ingat, bebal akan menjadikan Anda manusia abal-abal. Dan manusia abal-abal adalah Namredips. Apa itu, Pak? Manusia abal-abal apa? Namredips. Kenapa itu? Karena manusia abal-abal Spiderman. Abal-abal. Dibalik doang katanya. Aduh. Manusia abal-abal Spiderman, yeah. Manusia abal-abal Namredips. Baik. Konklusi dan juga motivasi yang selalu menusuk ke rongga hidung kita ya. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak untuk bintang tamu kita.